Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di Gamer Adventure. Kali ini saya akan bermain game yang sangat sedih. Maksud saya bukan yang sangat sedih, tapi yang membuat sedih teman-teman, yaitu Lila the Shadow of War. Oke, langsung saja kita mainkan. Oke. Pagi, tapi malam. Aneh. Oke, lanjut saja kita main. Jangan pikirkan itu. Oke. Wah. Oh, gempa ternyata teman-teman, sampai karakter saya tuh jatuh. Oke, video pertama kali saya di channel ini teman-teman. Oke, kita sudah masuk stage 1, stage 1 menurut saya. Kita mulai. Saya telat. Sebenarnya saya lompat ke sana dulu teman-teman. Oke, kita ulangi lagi teman-teman. Tidak apa-apa teman-teman. Ayo teman-teman. Kita terjatuh, terpleset ternyata teman-teman. Oke. Hampir saja kita terkena. Oke, lanjut ke stage kedua. Apa yang kita akan lakukan? Apakah kita harus turun ke sini? Sudah langsung. Berarti nggak boleh teman-teman. Kita nggak boleh turun langsung teman-teman. Sepertinya tong sampah itu ada gunanya juga teman-teman. Ya, untuk apa ya? Perisai bagi peluru-peluru itu teman-teman. Tapi gimana cara mendorongnya? Pasti ada sesuatu yang bisa kita gunakan untuk bisa mendorong sampah ini teman-teman. Coba kita. Teman-teman, apakah kita harus ke sini teman-teman? Tapi nggak mungkin lah, kita tertembak pasti. Itu tadi ada yang hampir saja kita teman-teman, kita itu langsung ke sana saja teman-teman. Apa ini? Benar sekali teman-teman, kita harus mendorong ini teman-teman agar jatuh dan ya hancur ternyata teman-teman. Oke, jadi kita tinggal turun ke sini saja. Kita tinggal dorong teman sampai ini teman-teman. Oke. Lanjut saja teman-teman. Lama banget. Kok lama gini teman-teman? Aduh. Lama banget. Oke teman-teman, ya. Akhirnya sudah selesai teman-teman. Dia kecapean teman-teman. Oke, apa yang kita lakukan? Kita disuruh masuk ke rumah itu mungkin. Oke, betul sekali. Oke, itu. Awas. Hampir saja teman-teman. Itu kan Lila ya? Lila kan sama ibunya ya? Iya, benar sekali. Ternyata yang kita mainin itu karakternya ayah dari Lila. Oke, take care of Lila. Oke, selamatkan Lila. Oke, we will be waiting you. Oke, ibunya berkata kami akan menunggumu. Kita harus ikutin malaikat teman-teman. Pesan tadi jalan ke kiri ya teman-teman. Kita ke kanan lagi teman-teman. Beda lagi. Kalau kita harus mempeti. Oh iya benar. Mempeti ban itu kalau tidak kita bisa. Oke. Lanjut main ke stage berikutnya. Stage saya. Maaf kalau ada salah kata ya teman-teman. Saya kurang tahu bahasa Inggris dan saya sedikit itu di sini teman-teman. Apa yang terjadi? Kirain mau nembak saya teman-teman. Semua lampu di sini padam teman-teman. Karena hancur towernya teman-teman. Like, bomb, and drone. Oke, di sana ada drone pesawat yang tanpa awak ya mungkin. Sama like, bomb. Kita sembunyi. Kita sembunyi. Saya lupa pencet dari tadi teman-teman. Itu drone-nya tuh teman-teman. Drone. Oke. Ini like bomb. Oke. Kita suruh berdiri lagi. Kita suruh menunduk lagi teman-teman. Pasti drone-nya lewat bentar lagi. Kita lihat saja teman-teman. Oke, itu teman-teman, drone-nya sudah lewat. Untung kita harus sembunyi teman-teman. Kalau enggak kita sudah tewas teman-teman. Oke, kita sudah boleh berdiri lagi. Kita lari saja. Enggak bisa lari ya teman-teman. Enggak bisa lari, saya pencet berapa kali enggak bisa lari teman-teman.
Beda dengan game Limbo. Apa yang berbeda? Oh, mom don't sleep. Apakah ibunya benar-benar tidur, teman-teman? Oh, sepertinya dari ekspresi sang ayah, ibunya meninggal, teman-teman. Oh, tidak. Run now. Oh, but mom, gimana dengan ibu? She will be fine. Oh, ya, ayahnya berbohong, teman-teman, bahwa ibunya baik-baik saja, katanya ayahnya. Padahal, ya, teman-teman. Kasian sekali. Ya, inilah. Saya bilang juga apa? Inside. Ini mungkin belum seberapa masuk. Mungkin di stage-stage selanjutnya akan lebih sedih, teman-teman. Oke, teman-teman. Kita lompati api ini, teman-teman. Kita akan berhasil, teman-teman. Oke, kita berhasil. Api keberapa tadi? Ketiga, ya, teman. Oke, ini api keempat mungkin. Ya, 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 betul sekali. Kita pasti bisa, teman-teman. Oke. Kalian kalau mau game ini, di PS terus ada, teman-teman. Mungkin dirilis tahun berapa sudah. Saya baru upload game ini, teman-teman. Kalian kalau suka, jangan lupa like ya, teman-teman. Terus subscribe biar saya update terus video saya, teman-teman. Karena subscribe itu gratis, teman-teman. Oke, kita lanjutin main aja ya, teman-teman. Jangan banyak bicara. Suara apa itu? Oh, look, daddy, this cat are playing football on beach. Oke, okay. Oh, kita diberi pertanyaan, teman-teman. Jadi, I will be down to come with you. Oh, saya boleh bergabung. No, 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 nanti kamu tertembak. Tuh kan, benar kata saya. Awas, adik-adik. Awas, adik-adik. Oh, tidak, adik-adik. Selamat tinggal. Oh, kasian sekali. Mana orang tua mereka kok dibiarkan main bola. Ah, sudah tahu perang, teman-teman. Ya, sudah berapa orang yang meninggal, teman-teman, di game ini, teman-teman. 5 dengan ibunya 5. Oke. Ada bangunan juga, teman-teman. Seperti di apa ya? Jadi we saw it in the Urwa school. Oh. Ini sekolah, teman-teman. No. Nanti kamu tertembak kapal. Shot. Karena ya, saya tahu game ini karena saya sudah pernah memainkannya. Sorry ya, teman-teman. Gak apa-apa kan kalau saya sudah tahu. Memang juga game ini bukan seperti Limbo ya, teman-teman. Game ini satu alur, teman-teman. Maksudnya saya tidak banyak pilihan dan tidak tingkat kesulitannya masih rendah, teman-teman. Ya. Oke, okay, ambulance, thank God we are safe now. Oke. Okay. Sepertinya tangan lila tadi saya pecah. Tangan lila itu, sorry, kendaraan lewat. Lila itu luka tangannya. Jadi kita ke ambulan dulu, teman-teman. Mau mengobati si lila itu. Ya. Lila masuk ke ambulan. Don't worry, we will do your best. Oke. Okay. Semoga selamat ya lila. Kenapa ini kok slow motion? Oh tidak, teman-teman. Oh, sinilah. Oke, saya nyaringkan suaranya ya, teman-teman, biar lebih kedengaran. Oke, teman-teman, seperti saya yang bilang tadi, semakin ke depan stake semakin sedih, teman-teman. Itu mungkin arwah sering datang pulang. Iya, benar sekali. Bayangkan aja, teman-teman. Oh, itu dia si ibu lila. Ini mereka bersama, teman-teman. Jadi yang hidup tinggal sang ayah, teman-teman. Thank you.
besar teman-teman. Teman-teman, ini memang sengaja saya kecilin lagi teman-teman, takut suara saya tidak kedengaran teman-teman. Sedikit saja ya teman-teman. Oke, segini cukup. Soalnya bentar lagi soundnya itu sangat nyaring teman-teman. Di ending 2014, 51 hari War on Gaza. Oh, berarti perang di Gaza teman-teman. More dead 2100 Palestinian. Oh, dan oke, berarti 2100 orang meninggal teman-teman. Dan antaranya anak kecil dan perempuan. Kalian bisa baca sendiri teman-teman. Saya tidak bisa banyak bicara teman-teman. Jika saya bicara nanti teman-teman tidak bisa mendengar suara dan agar teman-teman merenung teman-teman. Bersyukur saya dapat hidup di negara yang sudah aman ini teman-teman. 20.000 rumah hancur, tidak bisa diperbaiki, tidak bisa digunakan teman-teman. Hancur total. Oke. Okay. 28 sekolah hancur juga teman-teman. Kasihan sekali teman-teman. Depan rumah sakit dan fasilitas medis diserang teman-teman. Ini macam apa ini? 20 ambulans hancur teman-teman. Strike killer 32. Oh, sekolah-sekolah juga diserang teman-teman. Oh, ini empat anak yang tadi bermain bola di pantai teman-teman. Di antaranya adalah Ahmed Bakar 10 tahun, Ismail Bakar 9 tahun, Zakaria Bakar 10 tahun, Muhammad Bakar 9 tahun. Oke teman-teman. Arwah mereka teman-teman seperti yang kalian tadi lihat. Seluruh arwah dari orang yang meninggal di Gaza teman-teman. Oke teman-teman. Oke, okay, ini adalah ending dari Lilah the Shadow of War. Oke, okay, teman-teman. Game itu sangat sedih ya, teman-teman. Dan menurut saya gamenya terlalu pendek. Oke, okay. Tapi menurut saya story-nya juga sudah bagus, teman-teman. Dari nilai 1 saya kasih 80 untuk game ini, teman-teman. Oke, okay, teman-teman. Sampai di sini dulu video yang kali ini saya upload, teman-teman. Semoga kalian suka dengan video ini dan jangan lupa subscribe and like teman-teman.